Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sekarang kita berada di Kota Tua, Jakarta Utara ya. Ini adalah Kota Tua. Ini luasnya hanya 1,3 hektar. Jadi dulu di sini adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda ya. Dan di sana itu adalah kantor gubernurnya ya, kantor gubernur, pusat pemerintahannya. Kemudian di sana itu ada museum wayang. Ya, museum wayang itu dulu gerejanya ya. Jadi di dalam museum wayang itu menceritakan wayang-wayang di Indonesia, dari mulai wayang kulit ya, kemudian wayang golek ya. Terus kemudian ada cerita-cerita film kayak yang zaman dulu itu Si Unyil, itu ada semua di sana. Itu adalah pusat pengadilan ya. Sekarang sudah berubah menjadi museum keramik ya. Dan ini adalah Meriam si Jagur. Nah, ini Meriam si Jagur ya. Lambangnya memang seperti ini, tapi jangan negatif dulu ya. Ini adalah lambang dari perdamaian kalau untuk orang Eropa begitu ya. Iya. Jadi ini Meriam si Jagur ini dibawa ke sini pembuatannya itu tahun 1641. Ya, dibawa dari Melaka kemudian disimpan di sini ya. Ini kantor gubernur, kantor gubernurnya. Jadi di atas itu bukan salib, tapi di atas itu adalah arah mata angin, begitu ya. Dan ini adalah air mancur, ini sumber pengairan dulu ketika Hindia Belanda. Dan di sana ada monumen rel kereta apinya ya, karena Belanda menggunakan rel kereta api untuk membawa bahan-bahan makanan ya. Lokasinya kita sekarang di mana? Di Kota Tua. Kota Tua itu berada di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke, ya itu sekilas tentang Kota Tua.